berlemak baru lantar kain menimbulkan efek kelabat semalam. Kain songket berfungsi sebagai penata orang dan pelindung tubuh dari panas dan dingin. Juga dapat berfungsi sebagai benda hias dan di benda pakai. Benda hias contohnya hiasan bibir. Sedangkan benda pakai dapat berupa kain sarung, selendang, dompet, ikat kepala dan lain-lain. Secara etimologi, istilah songket berasal dari lampuran kata dalam bahasa Palembang yakni songsong dan teker yang artinya songsong dan culam secara tidak berurut. Hal ini berkaitan atau merujuk pada metode pembuatan tenunan songket itu sendiri, yakni dengan mengaitkan dan mengambil sebungkus kain tenun. Motif hias kain songket Palembang biasanya berbentuk geometris atau flora dan fauna yang masing-masing mempunyai arti dan lambang yang baik, misalnya bunga tanjung, bunga senti, bunga mati, dan bunga mawar yang wangi, yang melambangkan kesucian, anjuran, rezeki, dan segala kebaikan.